Oke, halo semuanya. Di video kali ini saya bakal share mengenai mod APK dari game CarX Drift Racing 2 versi 1.25.1. Ini versi yang baru rilis atau versi terbaru untuk saat ini yang benar-benar baru update lah ya istilahnya. Nah, kali ini saya bakalan coba share ke kalian mengenai mod APK dari CarX Drift Racing 2-nya ini. Untuk fitur modnya di sini ada unlimited money dan juga coins seperti biasanya lah ya. Ada unlimited uang dan juga coinsnya. Nah, di sini kita bakalan cobain untuk modif terlebih dahulu salah satu mobil deh. Oke, udah deh kita mau coba mobil BMW ini. Ini mobil BMW BTW guys. Kita bakalan coba untuk modif. Dan kita bakal coba modif yang modifan kalem. Nah, ini modifan kalem nih, cocok. Box yang mana ya? Yang ini aja deh. Oke. Kita ambil yang ini, tapi untuk lampunya bakal saya ganti. Kita buat yang kayak gini aja. Oke, bagus. Selanjutnya kita ke bagian ini nih. Velg, karena velgnya ini belum diganti dan saya bakal coba kasih yang agak klasik kayak gini. Bagus banget. Karena ini mobil klasik juga kita kasih klasik juga. Oke, bagus. Setelah itu oke, orangnya ini kita ganti dulu deh. Kita kasih yang langsung jadi aja. Oh, jangan yang ini. Oh, ini aja deh. Pet Wolf. Oke, bagus. Setelah itu kita ke paint terlebih dahulu. Kita ke bagian body. Nah, ini putih warna paling bagus sih. Karena ini saya mau yang klasik-klasik itu, jadi saya kasih warna ini deh. Untuk velgnya kita kasih warna hitam kayaknya juga bagus sih. Untuk warna hitam bentar-bentar. Mana sih untuk velgnya? Nah, front. Oh, nah benar. Kita kasih warna sedikit agak gelap ya. Jangan gelap banget tapi. Nah, gelap kayak gini aja. Oke, bagus. Kita bui semuanya terlebih dahulu. Oke, kayak gini bagus banget. Setelah itu untuk mesin kita kasih. Nih, mobil bagus banget sih, gila. Oke, kita kasih Pro Drift satu aja. Oke. Terus udah sih itu aja sih. Oh, sekarang mesinnya banyak banget pilihannya ya. Punya mesin ini bagus. Oke. Oh ya, BTW sebelum kita cobain ini untuk tampilan mobilnya ya, mantep banget untuk mobilnya ini walaupun nggak kita modif stiker. Tapi kalau dari gue pribadi masuk ke mobil kayak gini coy, bagus banget sih mobil produk Eropa ini. Langsung aja kita cobain. Sini kita cobain di map. Mapnya nggak ada yang baru ya. Kita cobain di map ini nih. Map Pacific Hills. Ini map kebiasaan saya ya. Oh ya, kita bakal cobain mobil di spesial. Bentar lagi kita bakalan cobain mobil di spesial. Akhirnya udah kedengeran nanti ya suaranya. Aduh, aduh. Semoga aja ada suaranya. Aduh, aduh, terlalu lebar kita. Ini mesinnya juga udah kita update jadi makin mantap deh pokoknya. Aduh, 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 salah. Coba ke sini, turun dulu ke sini. Oke, bagus. Kita coba turun ke sana. Ternyata untuk mapnya belum ada tambahan ya. Oh ya, terlalu mepet dong. Kita pakai kamera kayak gini aja. Kita langsung muter di sini. Oke, bagus banget. Kita belok. Oke,
Ini mobilnya bagus banget sih, saya suka untuk mobilnya ini. Cukup bagus. Oke, kita coba ke sini. Karena dari mobilnya pun cukup bagus ya. Oke, masih lancar ya. Coba naik ke sini. Kita coba ambil kanan nih. Oke, bagus. Ambil ke sini. Ya, hampir kena dong. Untungnya nggak kena. Aduh, kena. Oke, kita coba ke sini. Kita muter-muter di sini. Ke sini. Oke, bagus. Kita muter. Kita coba single tadi. Oke, bagus banget. Aduh. Oke, kita kali ini cobain di ini nih. Mobil spesial. Kita bakal cobain mobil spesialnya. Langsung aja kita ke videonya. Let's go. Di sini kalian bisa nyobain mobil ini nih. Toyota 86 tapi yang terbaru. Toyota 86-nya di sini ada mobil box ya. Bagus ini, mobil box. Kayak yang kalian suka mobil box-box kayak gini bisa kalian coba. Terus kalian bisa coba juga ini RX-7. Udah situ aja. Dan karena yang ini unik juga sih mobilnya, kita bakal cobain. Tapi sebelumnya kita cobain ini dulu cuy. Bagus banget sih ini, gila. Kita coba test drive. Kita cobain di map. Kita coba di map ini. Pesawat nih, kita jarang pakai map di pesawat atau airfield. Oke, wow. Mobilnya ternyata keren banget. Velgnya warna emas itu bagus banget sih. Sama hijau sama emas itu campur bagus banget. Oke, kita coba ngedrift di sini. Aduh. Oke, kita pakai kamera ini. Kenceng juga untuk mobilnya ini. Saya nggak terlalu suka pakai map ini tuh karena kalian bisa lihat ya. Ini mapnya nggak kelihatan coy ya. Dan ini untuk tikungannya juga kurang enak karena banyak blank spot. Tapi mobilnya overall bagus ini mobilnya. Kita coba mepet tembok karena ini berbentuk U. Oke, bagus. Aduh, kita terlalu mepet ke dalam. Kita coba di luar dulu. Itu suara mobilnya bagus banget sih ini. Mantap. Bagus banget. Oke, ini agak tajam nih. Harus hati-hati di bagian ini. Oke. Oke, masih aman ya. Oke, bagus. Kita coba ambil agak luar di bagian ini. Oke, tikungan bagian depan agak tajam. Oke, aman. Kita ambil luar dikit. Mudah banget untuk map yang ini ya. Kita coba ambil luar sini dan dalam. Oke, bagus. Mapnya kita selesaiin dengan baik ya. Kita sekarang cobain untuk mobil ini. Apa itu namanya? Yang box tadi. Langsung aja kita coba. Oke, langsung kita cobain mobil boxnya ya. Kita coba test drive. Kita pakai map yang baru kita aja kita tadi pakai. Itu di ini nih. Mana sini tadi? Pacific Hills. Nah, kita coba di Pacific Hills karena cocok menurut saya untuk mobilnya kita pakai.
Oke, ini dia untuk mobil boxnya. Wow, bagus juga ternyata. Apakah kenceng? Oke, lumayan kenceng sih. Oke, ini untuk bagian dalamnya. Wow, kerasa banget kalau ini mobil box ya. Tapi untuk ngedrift kurang enak sih ini mobilnya. Karena kenapa kayak kurang power sama nggak licin gitu untuk mobilnya. Oke, untung aja. Kita coba ngedrift ngedrift aja deh. Tuh kan kayak saya udah tekan handle remnya tapi masih kayak kurang kerasa ngedrift gitu. Tuh, langsung balik dia. Ini kayak buat apa itu namanya? Ya bukan ngedrift. Mirip kayak kenyataannya ini mobilnya, susah buat ngedrift. Ini susah banget kontrolnya. Kayak dia itu susah buat di drift. Oke, ini bagusnya lumayan nih, kita dapat. Tapi dia kehilangan. Oke ya, kurang lebih overall kayak gitu untuk mobil yang ini. Maksudnya bagus sih, lucu. Oke, daripada kelamaan, untuk cara pasang dan ya, cara pasang mata APK-nya, langsung aja kita ke video dari cara pasang mata APK KRX Drift Racing 2-nya. Let's go. Untuk cara pemasangan dari mod APK KRX Drift Racing 2-nya, kan di sini pertama-tama unduh aplikasi game KRX Drift Racing 2-nya melalui Play Store. Oke, pertama-tama kalian install aja KRX Drift Racing 2-nya. Nah, kalau seandainya kalian udah selesai install, kalian ikutin cara berikut ini. Pertama-tama di sini kalian bisa masuk ke file manager kalian ataupun kalian bisa gunain aplikasi Zakarchiever. Kalau udah kalian masuk ke aplikasi Android, terus kalian ke bagian OBB. Di sini kalian cari yang namanya com.karx.dr2 yang ini nih. Kalau udah kalian tekan agak lama, terus kalian cari ubah nama. Nah, kalian klik ubah nama. Di sini kalian tambahin angka 11 untuk di namanya kalian waktu kalian masukkan namanya ini. Setelah kalian tinggal klik OK. Kalau udah di sini kalian uninstall game KRX Drift Racing 2-nya. Oke, jika udah kalian uninstall untuk KRX Drift Racing 2-nya, kalian back ke Zakarchiever-nya. Setelah itu kalian pastikan kalau kalian udah download mod APK-nya. Nah, untuk mod APK-nya itu saya sediakan di kolom komentar yang saya pin. Di situ ada link untuk mod-nya, kalian tinggal download aja. Nah, kalau udah kalian download, disini kalian bisa masuk ke folder download. Setelah itu kalian cari file yang namanya seperti ini, terus kalian tinggal klik, terus kalian pilih extract di sini. Nah, di sini kalian suruh masukin password, untuk passwordnya itu hi, i-nya 2 ya untuk i-nya. Setelah itu kalian tinggal klik OK dan kalian tunggu. Oke, kalau udah berhasil terextract, kalian klik yang udah berupa APK ini nih. Terus kalian klik install. Kalian tinggal install-install aja di bagian ini. Jika udah berhasil terinstall, kalian masuk ke memori perangkat, kalian ke Android, kalian ke OBB. Nah, di bagian ini kalian cari KRX DR2 yang kalian ganti tadi namanya. Kalian disini tekan agak lama, kalian cari filenya ini ya. Terus kalian ubah nama dan kalian hapus angka 11 atau angka yang kalian tambahin tadi. Kalian tinggal klik OK dan kalian mainkan. Oke, jadi mungkin sekian aja untuk video kali ini. Kalian tinggal buka aja game KRX Drift Racing 2-nya. Mungkin kalian nanti disuruh download update ya. Kalian download aja. Dan game dari KRX Drift Racing 2-nya tentunya udah bisa kalian mainkan. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa buat klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.